dingin, sejuk, dan tenang. Inilah yang dapat digambarkan dari wisata Sumber Suko Forest Park. Terletak di kawasan hutan pinus milik Perhutani, Desa Sumber Suko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Berkat kreativitas pemuda serta pemerintah setempat, hutan pinus itu disulap menjadi tempat rekreasi yang ramah di kantong. Di lokasi tersebut, Anda dapat menemui beberapa wahana sederhana, namun menyenangkan, seperti ayunan, rumah-rumahan pohon terbuat dari kayu dan batang kayu utuh, kolam renang anak, dan juga taman bunga. Tak hanya untuk tempat wisata saja, di lokasi ini juga mengajak pengunjung untuk belajar mengenal berbagai macam nama-nama tumbuhan. Tak ketinggalan, lokasi wisata tersebut juga dilengkapi beberapa spot foto dan dibangun dengan menggunakan kayu hingga menjulang tinggi, membuat para pengunjung merasakan sensasi berfoto dengan suasana sejuk di atas ketinggian. Meskipun rute menuju lokasi wisata ini cukup jauh, namun hal tersebut tidak menyurutkan antusias pengunjung untuk menikmati sensasi berlibur di wisata Sumber Suko Forest Park ini. Ya, jadi kesini saya dalam rangka jalan-jalan aja, karena kebetulan tadi habis dari rumah saudara, terus ngobrol-ngobrol, katanya di sini ada tempat wisata kece, terus ya udah main kesini. Apalagi kan ini Instagramable gitu, saya juga banyak lihat di Instagram. Ya, untuk wisata ini dibuka sejak 2017 dan sudah banyak dibanjiri oleh pengunjung, mulai dari wisatawan perorangan hingga keluarga yang ingin menghilangkan penat. Dari Kabupaten Malang, Kevin Reza, MHA News melaporkan.